Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumber Hadi, yang kami hormati Bapak Petugas Pencatat Nikah Desa Sumber Hadi, yang kami hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sumber Hadi, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Harsono dan Bapak Sunarto, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita senantiasa diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menghadiri acara pernikahan Ranika Norma Anggun binti Harsono dengan Ivan Nur Effendi binti Sunarto dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat beserta salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu tamu undangan yang berbahagia, perkenankan kami memandu acara walimatul urus putri Bapak Harsono dan putra Bapak Sunarto pada hari ini, Selasa, tanggal 7 November 2017, bertempat di kediaman Bapak Harsono di Desa Sumber Hadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Adapun susunan acaranya adalah, yang pertama yaitu pembukaan, kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan dan penyerahan dari pihak mempelai putra, yang keempat yaitu sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri, yang kelima akad nikah, yang keenam doa, dan terakhir adalah penutup. Bapak, ibu, hadirin, tamu undangan yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan membaca suratul fatihah liridho ilahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memohon kepada Allah semoga acara hari ini bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh saudari Dina Faridotul Hasanah dari Pondok Pesantren Raudhatul Quran Desa Sumber Hadi. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah, sadaqallahul azim. Diucapkan terima kasih kepada Adinda Dina Faridatul Hasanah, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Acara yang keempat yaitu sambutan dan penyerahan dari pihak mempelai putra yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Abdul Aziz. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din As-salatu wassalamu ala asrafil anjai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Qala Rabbi israh li sadri Wa yassir li amri Wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Ingkang kula hormati dumateng Bapak alim ulama Ingkang kula hormati Bapak lurah saha ibu lan para setapnya ingkang kula hormati Tokoh adat tokoh pemuda ingkang kula hormati Wabil khusus Dumateng Bapak Harsono Tuan Ibu Ismiati ingkang kula hormati Lan sak rombongan Bapak Sunarto lan Ibu Sudiyati sange tlatah Hamplembang ingkang kula hormati Dumateng Bapak Baidowi beserta setapnya ingkang mangkin ingkang badhe ijab kobelaken anak kawula Suwendi ingkang kula hormati sakderepun mangtur monggo kita tansah muji syukur dumateng Dhateng ingkang Maha Luhur sehingga kita saat enjing menjelang siang punika kita emak kempal nggih punika ing dalemipun Bapak Harsono kanthi keadaan sehat wal afiat amin ya robbal alamin selawat soho serta salam kita kunjakan dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula panjenengan antos atau syafaatipun penghari kiamat mangkin amin ya robbal alamin dumateng para bapak lan para ibu sedaya emriki kawula atas nami sesulihipun dipunika Bapak Sunarto Kapure nyerahaken nggih punika anak kula Supendi. Semangkin kula nyuwun dumateng Bapak Harsono. Kapure mangkin kula nyuwun sanget. Pesuwun ngijabaken kalian putri panjenengan Ranika Norma Anggun. Mugi-mugi semakin acara punika ijab lan kabulipun anak kula Supendi nggih punika kalian anggun boten wonten rubita setunggal punapa amin ya robbal alamin. Dumateng para bapak lan para sedaya. Kula nyuwun gumi samudra pangsami dumateng Bapak Harsono. Nggih punika kula sak rencang niki boten wonten tiang lintu. Niki sedherekipun Bapak Sunarto sedaya. Dadi ampun kaget. Narto iki nggo akeh penuwange. Ampun kaget nggih. Niki sedherek sedaya, iki durung wonten sing tumut. Ana sing tajuk jagung masalah udan. Nggih. Mugi-mugi mangkin sedherek sing boten tumut insyaallah sampun dongaaken saking ladang. Amin ya robbal alamin. Dumateng para bapak lan para sedherek sedaya. Cuaca mugi-mugi mendukung sampai paripurnanipun Bapak Harsono anggere hajat mulai dinten punika lan sak paripurnanipun muga-muga diparingi kedamaian kesejahteraan amin ya robbal alamin lan calon pengantin di punika Ranika Norma Anggunan Ivan Nur Effendi aku sih iki lho Nur Effendi Ivan nenek Nur Ivan Effendi Ivan Nur Effendi Mugi-mugi mangkin sak sampunipun dicap kok belaken. Mugi yo andadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Dumateng para bapak lan sedaya. Kawula boten kathah anggenipun ngendika
kawula namung anggiringaken anak kula, ngeteraken anak kula. Nggih punika pendi punika? Mang anggep anakipun panjenengan Pak Harsono nggih. Pendi punika ketok dhuwur, ganteng, tapi niki dereng punya pengalaman di dalam kemasyarakatan. Niki kula nyuwun sanget dumateng Pak Harsono lan ibunipun. Mangkin mang didik anak kula pendi punika, lak nakal mang jewer. Niku lak njaluk duit golek dhewe. Mboten mawon, nggih. Muga-muga anak kula lak kerja pendi niki pun saged. Cuman lak masalah ilmu kemasyarakatan dereng gadah. Mila punika, kula nyuwun sanget dumateng Bapak Harsono lan ibunipun. Kemangkin lak sampun dados rumah tangga ingkang baru mang didik saestunipun nggih punika di dalam ilmu kemasyarakatan. Ing mriki mboten kathah anggenipun ngendika luku pat janure tuwa umpama lepat nyuwun ngapura ihdina siratal mustaqim usikum wa rabbi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan penyerahan pengantin putri. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan penerimaan dari pihak mempelai putri yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Munandar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, ashadu an la ilaha illallah wabtahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lanibya badah. Amma ba'd. Hadiratul kiram, para alim, para ulama rahimakumullah. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Suprapto beserta Ibu. Ingkang kawula hormati saha sedaya perangkat desa ingkang kinurmatan ugi ingkang kawula hormati. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Aziz. Ingkang kula hormati minangka nata dutanipun Bapak Sunarto sak keluarga. Ing mriki saged menika nduweni napa ingkang dados nata dutanipun Bapak Sunarto. Niki piyambakipun wonten tengah-tengah kita sami. Dumateng Bapak Ustad, Bapak Kiai ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Sunarto sakeluarga ageng. Ingkang kula hormati dumateng bapak-bapak, ibu-ibu sedaya pengomyong talon temanten kakung ingkang kinurmatan ugi ingkang kula hormati. Menesanes ing mriki Bapak Harsono sak keluarga menika ngaturaken salam taklim kagem dumateng calon kadang besan sak keluarga saha dumateng bapak-bapak sedaya, ibu-ibu sedaya menika nusung mawarta bilih lelampahipun saking dalem ngantos dumugi paripurnanipun acara niki meniki saged dinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Dumateng bapak-bapak saderengipun sambetan,
kula laksanakaken menika saderengipun monggo kita sesarengan ngunjukaken puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pilih kula panjenengan sami menika tansah kaparingan nikmat arupi sehat sehat jasmani sehat rohani sehingga menika saged ngestreni napa ingkang dados kajat lan niatipun Bapak Sunarto sak keluarga sehingga saged makempal menika wonten ing tengah-tengah kita sami wonten dalemipun Bapak Harsono sak keluarga kanthi keadaan sehat. Lek ing mriki dumateng bapak-bapak sangka wangka kalih selawat saha salamipun Allah mugi tansah tetepaken dumateng junjungan kita wonten Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam donya kula njenengan tasih nyuwun pertolonganipun wonten akhirat benjing mugi tansah kinaringan menika syafaatipun mugi tansah dipun akeni min khairatul ummah menika saksainipun umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek ngriki kula wauh sampun wonten penyerahan saking panjenenganipun Bapak Narto menika ingkang dipun wakili dening Bapak Ustadz Kaji Hajis ing mriki sampun dipun serahaken napa ingkang dados tujuanipun Bapak Narto menika dipun sampaikaken ing mriki dumateng Bapak Harsono sak keluarga. Mensanes ing mriki kula minangkani nyusuli menika saking kanjenipun Bapak Harsono sak utawi saha Ibu Harsono kula kapureh nampi nampa ingkang dados penyeranipun saking panjenenganipun Bapak Adi Ajis. Lha ing mriki Bapak Harsono lumantar saking lambene kula niki boten sanes niki alhamdulillah pindo niki toyo mandaping saking pawarden ing mriki lak sakniki mboten niki saking langit dumugi bumi ngantos asrep adem andadosaken lega-legawaning manahipun Bapak Harsono sak keluarga ing mriki dipun tampi kanthi lega-legawaning manah lha samangke adicara ingkang badhe dipun ucap kobelaken Bapak Harsono lah ingkang dipun wakili saking tanganipun Bapak P3N niki kalih nenggo kalih nenggo saat ingkang badhe dipun laksanakaken niki sinambi nenggo kula aturi mangsuli anggenipun paring kedaharan wonten ngarsa panjenengan sami lek ngriki kalih nenggo kalian siapipun Bapak PPN utawi Bapak Mudin Bapak Haji Sutrisno niki sampun siap nopo dereng dan niki bilih wekdal kula mbok menawi wonten tumpang suhipun anggen kita matur dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu sedaya mugia ing mriki kersa maringi pangapunten ingkang agung dumateng pribadi kula bilih cara kula mboten kula panjang lebaraken sallallahu wa iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Munandar, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Demikian tadi serangkaian serah terima dari kedua mempelai. Dan untuk selanjutnya yaitu akad nikah yang akan dipandu sepenuhnya oleh Bapak petugas kepada beliau Bapak Baidowi kami persilahkan.